Halo semuanya, kembali di My Channel Yuda 893. Pada video kali ini kita akan sharing kepada teman-teman bagaimana cara masang klep, ya, seal klep atau valve steam seal ya. Komponen ini kecil tapi sangat penting ya, dan lokasi seal klep itu adanya di dalam di sini ya, di dalam mesin, dan harus turun mesin juga, jadi nggak bisa ditodong. Emang komponennya kecil, tapi kalau misalkan sekalian bongkar mesin, sekalian kita harus ganti seal klep, karena kalau misalkan nggak ganti ya sekalian aja, karena kan murah juga. Kalau misalkan nggak ganti, udah masang kemudian nanti rusak atau bocor, ya kerjaan dua kali kan. Nah, jadi sekalian diganti aja. Nah, fungsi dari seal klep ini adalah seperti ini ya. Jadi untuk mencegah kebocoran oli ke ruang pembakaran ya, kalau misalkan ini bocor ya, akan mengakibatkan keluar asap berwarna hitam pada saat motor dalam keadaan start awal, seperti itu. Nah, untuk klepnya kita sekarang motornya pakai kita sekarang kebetulan Vario 125. Kemudian ini udah disekir juga ya untuk klepnya, in dan X-nya. Nah, kita akan pasang di sini ya. Cara masangnya gampang sekali. Nah, kebetulan ini masih ada di sini. Oke, ini untuk permukaan. Oke, ini untuk silinder head-nya ya. Jadi kita tinggal bongkar aja di bagian ininya. Di bagian klep sebelah sini. Nah, kita congkel aja. Nah, kalau misalkan kita lihat, ini yang klep yang lamanya ini udah benar-benar kaku ya. Nah, ini benar-benar kaku. Kalau kita masukin juga, nih lihat perbedaannya ya, ini agak longgar banget. Nah, kalau yang baru nih, yang baru mah agak seret ya, tuh agak seret. Jadi sayang, sekalian aja kalau bongkar mesin ganti klep ya, klep baru. Oke, kita langsung pasang. Ini udah kita bongkar yang satu. Nah, cara masangnya gampang, tinggal teman-teman masukin aja. Nah, seperti ini ya. Sorry, ininya terkelupas. Kita pasang dulu yang satu nih. Kita pakai SGP ya, sama aja sih, kita pasang ke sini ya. Ini tinggal ditekan doang, gampang. Nah, tinggal yang satunya kita bongkar juga. Oke, ini udah bongkar, tinggal kita pasang lagi yang satunya. Fokus. Oke, pasang. Nah, oke, jadi gini ya. Nah, ini kan masuk sini. Nah, jadi kan di sini nih oli gitu kan, untuk melumasi noken as, roker arm. Kalau misalkan nanti sela-sela oli bisa masuk ke sini, itu akibatnya nanti si olinya bisa masuk ke ruang bakar, ikut kebakar, kemudian nanti akan keluar asap berwarna hitam biasanya pada saat start awal. Oke, jadi itu saja untuk tutorial kali ini untuk cara pemasangan seal klep ya, dan review sealnya. Sealnya kita pakai SGP untuk Vario 125, Honda Beat sama aja, Supra itu semua sama ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini video hanya untuk teman-teman yang memerlukan informasi terkait bagaimana cara pemasangan seal klep pada motor. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Bye-bye.